orang beriman yang tidak baca Quran, mereka itu umpama buah tamar, la rihalaha, tidak ada bau wangi kepada mereka, cuma wa ta'muhu hulwun, tetapi yang rasa manis adalah ucapan dan buah tersebut. Nak bagi tahu buah tamar tidak ada bau tetapi dia manis dirasa. Orang beriman tidak baca Quran, hilang maruahnya, tetapi dia bila bercakap sangat memberi kemanisan kepada orang. Sebab itulah diperintahkan kepada kita untuk mendalami Al-Quran agar kita menjadi orang beriman yang sentiasa bau kita harum dan ucapan kita didengari oleh siapa yang berada di sekitar kita. Kedua, bagaimana ingin menjadikan Quran sebagai teman, hendaklah meyakini Al-Quran sebagai mukjizat dan kitab teragung yang diturunkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan memakai Al-Quran, pasti kita tidak sesat berada di atas muka bumi Allah. Seumpama yang Allah rakamkan dalam surah Thaha, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan Allah menyatakan di dalam ayat itu, kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, nescaya ia tidak akan sesat dan ia pula tidak akan menderita azab sengsara. Berpegang dengan Al-Quran, hilanglah kesengsaraan kita. Yang ketiga, bagi membuktikan sentiasa bersahabat dengan Quran, maka kita perlu berusaha menghafaz ayat-ayat Al-Quranul Karim yang ada kena mengena dengan kehidupan kita sebagai panduan hidup. Sekurang-kurangnya ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberikan bebanan kepada kita. Sekurang-kurangnya ayat wadduha wallayli idza saja, demi waktu duha yang cerah setelah berlalunya kegelapan malam. Sekurang-kurangnya mengapa ayat inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura, inilah jalan yang Tuhan bagi, sama ada kita beriman ataupun kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekurang-kurangnya ayat yang berkaitan dengan soal keimanan dan ketakwaan dan panduan di dalam hidup kita. Marilah kita mengambil Al-Quran kerana dia menjadi pemberi syafaat di akhirat. Bagaimana Nabi menyebut di dalam satu hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili, kata Nabi, ikra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran nanti bila datang menjadi syafaat kepada Tuhan yang bacanya. Dan ingatlah, dengan membaca Al-Quran, ketenangan hati pasti akan dapat kerana di dalam itu adalah bit-bit ucapan yang telah pun direkodkan, dirakamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, siapa yang mengingati Allah pasti jiwanya menjadi tenang. Siapa baca Quran, sebenarnya dia mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang.